Aku makin yakin Mas Doni gak lagi di Amerika. Dan Mas Doni udah bohongin aku. Allah, aku janji mau telepon Nathan setiap jam 8 malam. Tapi ada Nadine. Gak mungkin aku bicara di sini. Lebih baik aku keluar dulu deh. Bukan, Ma. Papa bohong lagi. Gak angkat telepon kita. Mungkin papa lagi kerja kali, sayang. Siapa tahu lagi nggak sibuk. Oke. Kita coba telepon lagi ya. Nomor yang ada tujuh tidak dapat menerima panggilan. Nggak bisa dihubungin. Makanya sengaja dimatiin. Sengaja tuh dimatiin HP-nya. Eh, Pak, Pak. Ya, Pak. Pesan apa, Pak? Ada apa aja? Ada nasi goreng, mie goreng, mie rebus, gitu. Yang masaknya lama aja, ya? Lama. Nasi goreng aja ya. Nasi goreng. Dua dibungkus, ya? Ya. Papa emang gak peduli lagi sama kita. Buktinya, ditelepon malah dimatiin HP-nya. Gak bisa dihubungin lagi. Hah? Papa nih, telepon balik. Sini. Aku yang ngomong ke papa. Nih, kita speaker ya. Tonton, pegang. Halo, jagoan papa. Papa di mana sih? Kok dari tadi ditelepon nggak bisa? Sengaja dimatiin ya HP-nya? Enggak dong, sayang. Di hotel itu sinyalnya memang agak susah. Jadi papa itu terpaksa keluar hotel dulu. Kok kayak ada suara masak nasi goreng? Nasi goreng? Enggak. Ini di sini lagi hujan deras banget nih, sayang. Terus ada geledek-geledeknya. Waduh, kalau hujan gede, mending masuk aja deh. Ngapain di luar? Makanya Nathan itu doain papa biar baik-baik aja, ya? Ya udah, papa hati-hati ya. Aku mau doain papa, terus bobo. Iya, makasih sayang udah doain papa baik-baik aja. Nathan juga semoga baik-baik aja. Istirahat ya, sayang ya. Nasinya pedas, Pak. Hah? Mas, kamu ngomong sama siapa? Kok aku denger ada yang ngomong nasi goreng? Enggak.
ada di Amerika yang jual nasi goreng. Mas, jawab. Yang benar aja. Masa ada tukang nasi goreng tek-tek di Amerika? Ya nggak ada. Sayang, nggak ada. Tapi tadi aku tuh dengernya jelas banget loh. Dia tuh bener-bener nyebutin nasi goreng. Mungkin tukang nasi goreng di sana. Atau mungkin kamu salah dengar, sayang. Sayang, aku nih harus nyiapin bahan materi untuk meeting besok. Udah dulu ya. Nathan, jagoan papa. Selamat bobo, istirahat yang enak. Ya, doain terus buat papa. Miss you, Nathan. Miss you too, papa. Selamat malam, sayang. Ya, yeah, good night, sayang. Aduh, aduh. Segala nanya pedes lagi. Hah! Ya. Biasaan deh. Belum saya ngomong juga ada main mata aja. Mama, aku mau bobo dulu ya. Iya sayang, mau mama temenin? Gak usah. Good night sayangku. I love you banyak-banyak. Love you tuh banyak-banyak, Ma. Aku yakin banget tadi itu suara tukang nasi goreng. Aku makin yakin Mas Doni gak lagi di Amerika. Dan Mas Doni udah bohongin aku. Nadine udah tidur, Mas. Hampir aja. Mudah-mudahan Rani dan Nathan percaya. Perasaanku kenapa jadi gak enak begini sih? Semoga semuanya baik-baik aja.